saya Taufik Sagoto, awal dari botol plastik ini akan tidak hanya merubah mindset kita terhadap wirausaha, tapi juga merubah mindset kita bagaimana memperlakukan lingkungan, memperlakukan alam dengan lebih baik. Yang dilakukan Botol Recycle Company sangat simpel sekali, karena cuma ada dua alat yang selama ini dan seterusnya akan bisa digunakan, yaitu pertama gergaji, gunting, dan pistol tembak beserta isinya. Itu alat yang paten kita gunakan, dan cukup dengan tiga alat ini kita bisa membuat berbagai macam karya daur ulang yang keren banget. Bisa saja kelas expert itu cukup dengan satu, benar-benar satu buah botol itu bisa membuat sebuah karya. Tapi karena di sini kita bicara masih kelas dasar, basic, itu yang kita butuhkan adalah dua bagian bawah botol seperti ini bagian botol, kemudian ini layar botol yang dibelah menjadi dua, oke, tutup botolnya, kemudian alat bantunya adalah sendok bebek atau sendok bubur, terus satu buah sedotan. Semuanya dari plastik, semuanya awalnya adalah sampah. Jadi pas roda ada di mesin ngambang, tidak boleh dirata dengan yang rata dengan ini roda. Oh, 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 oh
We'll be right back.